Rapat Kerja Nasional 2023 yang diselenggarakan di KONI Pusat Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh penting olahraga. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun lalu serta mempersiapkan tahapan agenda di ajang olahraga mendatang. Komite Olahraga Nasional KONI Pusat menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2023 di Jakarta. Agenda yang berlangsung selama 2 hari, 12 dan 13 Maret ini dihadiri oleh sejumlah tokoh olahraga nasional, mulai dari Lanyala Mataliti hingga Bambang Susatyo. Dalam rakernas ini tercatat 72 pimpinan cabor serta 38 pengprov KONI se-Indonesia hadir. Marciano Norman selaku ketua umum membuka dimulainya rakernas dengan pemukulan gong yang dilakukan juga oleh sejumlah tokoh penting lainnya. Sinergitas dan soliditas pemangku kepentingan olahraga mengantar atlet meraih juara menjadi tema pada agenda ini. Di samping kita juga mengevaluasi program kerja yang lalu, kita menyiapkan untuk bagaimana tahapan persiapan Pekan Olahraga Nasional yang akan datang. Di samping juga kita melihat pelatnas-pelatnas yang sekarang sedang disiapkan oleh cabang olahraga untuk ikut dalam SEA Games di Kamboja, untuk ikut dalam Asian Games di Cina, maupun Olimpiade 2024 di Paris yang akan datang. Selain mengevaluasi kinerja tahun lalu, Rakernas juga membahas tahapan persiapan mengenai agenda olahraga ke depan. Salah satunya adalah Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut pada 2024. Tak kalah pentingnya, ajang multi-event lainnya yaitu SEA Games dan ASEAN Games serta Olimpiade diulas secara rinci mulai dari tahapan persiapan hingga menuju pelatnas. Tim Liputan Sport Today.